Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya Nah, di bab ini, ini bab kedua ya, di semester genap ini Kompetensi dasarnya untuk kompetensi dasar 3.7, KD 3.7 Yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut, dan KD4.7-nya menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ini yang ingin kita capai di bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian pada bab ini kita akan mempelajari materi-materi tentang. Nih, di sini interaksi makhluk hidup itu ada komponen lingkungan yang terbagi menjadi komponen biotik dan juga abiotik Komponen biotik ini ada interaksi antar komponennya dan juga ada aliran energi dari setiap komponen biotik itu Kemudian komponen abiotik ini ada suhu, cahaya, air, udara, dan juga tanah Lalu, ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, di sini, makhluk hidup itu memiliki ketergantungan. Kita akan membahas ketergantungan antara hewan pada tumbuhan, lalu tumbuhan pada hewan, dan juga manusia yang bergantung pada tumbuhan dan juga hewan. Lalu, kita juga akan belajar tentang dinamika populasi dan pengaruh manusia dalam keseimbangan alam serta konservasi jadi di bab ini, ini semua yang kita bahas nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebagian dari yang tadi ada materinya itu tujuannya di pertemuan kali ini siswa dapat mencermati ekosistem buatan yang difokuskan pada komponen biotik dan abiotik serta interaksi yang terjadi di dalamnya nah sub materi yang akan dibahas yang pertama yaitu komponen lingkungan Lalu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Jadi, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung ke komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan ini sebenarnya dibagi jadi dua. Jadi, tadi komponen biotik dan juga komponen abiotik itu masuk ke dalam komponen lingkungan. Jadi, komponen lingkungan ini segala sesuatu yang ada di lingkungan, di mana itu mencakup komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen-komponen hidup, ya. Jadi, komponen yang tersusun dari makhluk hidup, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, maksudnya apa? Jadi, kalau misalnya kayak pohon, itu kan masih hidup, ya. Pohon masih hidup. Nah, kemudian ada meja. Nah, meja ini kan benda mati, gitu ya. Tapi, dua-duanya, baik pohon maupun meja, itu sama-sama komponen biotik karena sama-sama berasal dari yang tadinya makhluk hidup. Pohon itu makhluk hidup yang masih hidup. Meja itu pohon e, berasal dari makhluk hidup yang sudah mati, yang sudah ditebang pohonnya gitu. Lalu untuk komponen abiotik ini sebaliknya dari komponen biotik. Kalau komponen biotik itu e, makhluk yang hidup atau pernah hidup, kalau komponen abiotik ini komponen yang tak pernah hidup. Jadi tersusun dari benda-benda yang tak hidup. Tak hidup itu berarti tidak pernah hidup apa ciri-ciri makhluk hidup bernafas, bergerak, berkembang biak dan seterusnya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi kalau benda tak hidup ya pasti tidak berkembang biak, tidak tumbuh, tidak bergerak gitu. Itu namanya benda tak hidup yang termasuk dalam komponen abiotik. Nah, eh, sebelumnya kita sudah belajar bahwa eh, makhluk hidup itu individu itu dimulai dari yang tadinya e, atom kemudian akhirnya jadi seorang individu. Nah, ketika dia dalam lingkungan, individu itu dalam lingkungan, individu cenderung berkelompok dengan sesamanya. Misalnya manusia dengan manusia. Nah, itu namanya populasi. Jadi kumpulan organisme yang memiliki kesamaan atau sejenis satu spesies itu namanya populasi gitu selain manusia misalnya sekelompok sapi yang ada e, di ternak gitu ya sekelompok sapi nah itu populasi sapi gitu nah terus populasi ini kalau misalnya dia berkumpul ya populasi e, yang satu dengan yang lain tapi di lingkungan yang sama misalnya kelompok populasi sapi sama populasi kambing kan mereka sama-sama mengkonsumsi tumbuhan herbivora kan nah ketika mereka ada di satu lingkungan yang sama itu namanya komunitas komunitas herbivora misalnya gitu karena mereka pemakan e, tumbuh-tumbuhan lalu komunitas yang berkumpul jadi e, beberapa komunitas berkumpul dalam lingkungan yang berfungsi sebagai satuan ekologi itu namanya ekosistem nah misalnya Uh, tadi ada sapi, kambing, kemudian uh, misalnya ada unta, lalu ada rumput, kemudian ada mm, tanah, gitu ya. Misalnya di padang rumput. Nah, itu jadi ekosistem padang rumput. Di ekosistem padang rumput itu ada hewan, ada tumbuhan, hewannya juga macam-macam populasi yang membentuk komunitas, gitu. Itu namanya ekosistem. Lalu yang lebih besar lagi dari ekosistem itu adalah bioma. Jadi, ini kumpulan dari ekosistem. Ekosistem itu kan bisa ekosistem padang rumput, kemudian padang pasir, kemudian ekosistem laut, ekosistem danau, gitu kan? Nah, itu berkumpul menjadi bioma. Jadi, ini dalam satu iklim yang sama, ya, sifat geografis atau iklim yang sama. Jadi, misalnya, bioma. Um, Amazon gitu, nah di Amazon itu kan satu wilayah gitu ya, jadi kumpulan ekosistem yang ada di satu wilayah yang punya sifat geografis dan juga iklim yang sama. Jadi, misalnya kalau iklimnya tropis semua atau subtropis semua gitu, itu namanya bioma. Lalu yang lebih besar lagi dari bioma itu namanya biosfer. Nah, ini lebih luas lagi, jadi nggak terbatas iklim. Ini seluruh dunia lingkungan yang berupa segala sesuatu yang hidup, namanya biosfer. Jadi, dari individu sebelumnya berkumpul menjadi populasi, populasi berkumpul menjadi komunitas, komunitas berkumpul lagi menjadi ekosistem, ekosistem berkumpul menjadi bioma, bioma berkumpul menjadi biosfer seperti itu. Nah, kemudian untuk komponen biotik tadi sudah dijelaskan bahwa komponen biotik ini adalah komponen dari makhluk-makhluk yang hidup atau yang pernah hidup ya. Nah, dia ini dibagi menjadi tiga organisme. Ada yang namanya organisme autotrof. Autotrof ini adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri ya, mampu menghasilkan makanan. Kemudian ada organisme heterotrof atau organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan, jadi dia mengkonsumsi dari organisme autotrof dan satu lagi mikroorganisme yang nanti dia berperan sebagai pengurai. Untuk organisme autotrof ini kita sebut sebagai produsen. Jadi ini adalah keluarga tumbuh-tumbuhan Nah di sini produsen kenapa dia namanya produsen karena dia yang menghasilkan makanan sendiri jadi dia bisa menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri dan bisa menjadi sumber makanan Jadi namanya produsen yang termasuk dalam produsen adalah tumbuh-tumbuhan lalu organisme heterotrof Nah kalau ini namanya konsumen jadi dia mengkonsumsi dari produsen pertama ya konsumen pertama itu mengkonsumsi dari produsen kemudian selanjutnya konsumen yang berikutnya makan dari e, hewan yang mengkonsumsi produsen dan seterusnya sampai tingkatan energi tertentu nanti dijelasin konsumen ini dibagi jadi tiga jadi ada herbivora, omnivora dan juga karnivora herbivora ini yang langsung makan dari produsen jadi dia langsung mengkonsumsi produsen mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan ya hewan yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, kemudian ada omnivora. Ini mengkonsumsi daging, makan daging, dan juga e, tumbuhan. Jadi, dia juga makan dari produsen, dia juga makan dari sesamanya, hewan yang herbivora atau mungkin yang omnivora juga. Kalau karnivora, ini pemakan daging, jadi dia makan dari hewan yang lain, dari konsumen yang lain. Apakah itu herbivora, apakah itu omnivora, atau karnivora juga gitu. Kemudian mikroorganisme ini tadi adalah pengurai yang termasuk e, jadi namanya dekomposer ya, pengurai itu kalau tumbuhan kita sebutnya produsen, hewan-hewan yang baik yang mengkonsumsi tumbuhan atau memang konsumsi daging namanya konsumen, kemudian pengurai itu namanya dekomposer. Nah, komponen biotik ini memiliki interaksi yang sangat erat yang membentuk rantai makanan. Jadi, setiap dari komponen biotik ini, baik produsen, konsumen, maupun dekomposer, mereka ini membentuk interaksi yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa yang memperlihatkan sebuah rantai yang memperlihatkan peristiwa makan dan dimakan. Jadi, ada yang makan, ada yang dimakan. Gitu ya nah kemudian rantai makanan ini bentuknya ada dua ada yang dalam bentuk jaring-jaring makanan ada juga yang bentuknya itu piramida makanan apa bedanya kalau jaring-jaring makanan ini menunjukkan e, susunan dari komponen biotiknya mana yang produsen mana yang konsumen konsumen yang konsumen satu konsumen dua dan seterusnya sampai ke dekomposer Terus, ada juga yang bentuknya itu piramida makanan. Nah, kalau piramida makanan ini disusun berdasarkan tingkatan energi yang bentuknya seperti ini, ini dia. Yang sebelah kiri ini adalah piramida makanan, yang sebelah kanan ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, kalau di sini, di piramida makanan, kita bisa lihat makin ke atas makin tinggi, sama seperti bentuk piramida, ya, makin ke atas makin tinggi, makin lancip. Jadi, makin ke atas itu makin lancip, makin sempit. Kenapa? Seperti itu, karena yang paling bawah ini adalah yang unit energinya paling banyak. Jadi, dia itu benar-benar dari sumber energi utama, yaitu matahari. E, di bawah ini adalah produsen tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu ada banyak. Makanya, di sini dia paling bawah, paling besar, jadi spesiesnya itu paling banyak. Kemudian, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan-hewan yang herbivore. Di sini jumlahnya lebih sedikit dari tumbuh-tumbuhan, kemudian uh, herbivore dimakan lagi oleh konsumen dua yang bisa dia karnivora, bisa juga omnivora, kemudian dimakan lagi oleh uh, konsumen yang tingkatannya lebih tinggi lagi, gitu. Nah kalau di sini uh, tidak menunjukkan adanya dekomposer karena cuma peristiwa makan dan dimakan tidak termasuk penguraian. Nah kemudian untuk yang jaring-jaring makanan ini dilihat dari Adanya, kalau ini kan, eh, yang paling atas itu biasanya karnivora pasti. Nah, kalau di sini bisa dia itu bukan karnivora, bisa sampai eh, omnivora saja, tergantung jaring-jaring makanannya gitu. Nah, di sini dimulai dari produsen, produsennya ada rumput, ada pohon yang dimakan sama ulat. Ulat itu berarti herbivore lalu ada belalang, belalang juga herbivor, ada tikus. nah tikus ini termasuk omnivor, tapi di sini dia masuk ke dalam konsumen satu, konsumen yang pertama kali makan produsen. jadi konsumen satu itu yang pertama kali makan dari produsen, lalu konsumen yang makan konsumen satu namanya konsumen dua. nah jadi kayak ini ayam, ayam ini konsumen dua karena dia makan ulat si konsumen satu, si katak juga konsumen dua karena dia makan ulat. Kemudian, um, ayam ini, nah, di sini ada elang, ya. Elang juga termasuk konsumen dua, tapi juga termasuk konsumen tiga, karena di sini dia makan ayam. Si elang ini makan ayam dan juga makan tikus. Kalau dihitung dari urutan makan tikus, dia itu termasuk konsumen dua, karena kan dari sini produsen konsumen satu, konsumen dua, tapi kalau dihitung dari ayam, dia termasuk konsumen tiga dari sini, konsumen satu kemudian dimakan ayam jadi konsumen 2, ayam dimakan elang, elangnya konsumen 3 gitu. Jadi urutannya nggak pasti. Nah, beda sama piramida makanan yang pasti gitu. Jadi ini bisa berubah-ubah. Bisa kadang dia jadi konsumen 1, kadang jadi konsumen 2, kadang jadi konsumen 3, tergantung bentuk jaring-jaring makanannya. Gitu. Nah, selanjutnya komponen abiotik. Kalau tadi komponen biotik yang hidup-hidup, Kemudian sekarang komponen abiotik. Nah, apa aja yang termasuk komponen abiotik? Komponen abiotik itu yang tak hidup, tidak pernah hidup. Di sini ada angin, cahaya matahari, soil, logam, ya. Kemudian suhu, ada atmosfer dan juga air. Nah, di sini mereka adalah komponen-komponen yang tak pernah hidup tapi dibutuhkan dalam faktor lingkungan kehidupan sehari-hari gitu ya jadi makhluk hidup tidak akan bisa hidup kalau tidak ada komponen abiotiknya jadi paling penting misalnya gini air Apakah makhluk hidup bisa hidup tanpa air nggak bisa kan jadi meskipun di sini air adalah komponen abiotik bukan berarti si komponen biotik itu tidak memerlukan jadi semua yang ada di sini saling mempengaruhi jadi komponen biotik membutuhkan komponen abiotik gitu supaya bisa tetap E, berlangsung kehidupan, nah, apa sih yang mempengaruhi adanya? Eh, mempengaruhi makhluk hidup, komponen abiotik ini, apa fungsinya gitu ya? Misalnya gitu, nah, jadi e, dalam ekosistem ini kan ada makhluk hidup yang dia itu hidupnya di air, ada yang hidupnya di darat, nah, jadi si air ini berperan dalam itu. Ada yang hewan hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Dia memisahkan. Dia masuk ke dalam keluarga ekosistem juga kan. Kemudian, eh, bagaimana suhu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Ada makhluk hidup yang bisa hidup di suhu yang rendah, tapi nggak tahan di suhu yang tinggi. Ada makhluk hidup yang tahannya itu di suhu yang tinggi, dan dia nggak bisa hidup di suhu yang rendah gitu kan? Jadi, ini saling berpengaruh. Kemudian, cahaya matahari ada yang hewan-hewan uh, atau tumbuhan itu ada yang bisanya cuma hidup di negara empat musim. Tapi, kalau di negara tropis, dia nggak bisa hidup. Nah, kan itu kembali lagi kepada ciri-ciri uh, khas makhluk hidup, gitu ya. Jadi, komponen abiotik ini mempengaruhi uh, keanekaragaman hayati seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang komponen-komponen komponen lingkungan, komponen biotik dan juga komponen abiotik. Sampai di sini dulu, masih di bab yang sama. Pertemuan selanjutnya kita akan lanjutin lagi materinya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.